Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pionet semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke, kembali kita ingatkan bagi teman-teman pioner yang belum klik petirnya hari ini, silahkan masuk ke akun kalian, kemudian kalian klik petirnya ya teman-teman ya. Seperti biasa kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan berita terbarunya adalah di sini Core Team terus memperbarui kode tambahan untuk Pi Open Source Devs. Ekosistem meningkatkan jumlah total aplikasi Pi Open Source menjadi 78. Kemudian jumlah 13 juta blok akan segera tercapai. Oke, seperti updatean di awal tahun kemarin nih teman-teman ya, untuk Open Mainnet Core Team membutuhkan sekitar 100 aplikasi dan di sini 78 aplikasi sudah tercapai ya teman-teman ya. Yang artinya mungkin butuh sekitar 20 lebih ya teman-teman ya yang dibutuhkan oleh Core Team untuk menyambut Open Mainnet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung aja ya. Core Team Pi Network memperluas basis kode Pi Open Source Devs melampaui 78 aplikasi di ekosistem yang berkembang. Nah, oke, jadi sekarang total 78 aplikasi ini sudah memperluas basis kode Pi Open Source Devs-nya ya teman-teman ya. Dalam langkah signifikan menuju peningkatan ekosistem jaringan Pi, tim inti baru-baru ini meluncurkan pembaruan tambahan pada Pi Open Source. Perkembangan terbaru ini telah mendorong jumlah total aplikasi Pi Open Source menjadi 78 dari 100 yang ditargetkan. Bagi teman-teman yang kemarin di bulan Januari ya teman-teman ya, syarat untuk Open Mainnet dari Core Team itu membutuhkan sekitar 100 aplikasi yang nanti sudah mainnet ya teman-teman ya. Dan sekarang targetnya sudah tercapai sekitar 78. Artinya Core Team hanya membutuhkan sekitar 22 aplikasi lagi untuk membuka Mainnet Pi Network. Perluasan berkelanjutan dari basis kode Pi Open Source Devs menggarisbawahi komitmen Pi Network untuk menyediakan serangkaian aplikasi yang beragam dan kuat kepada pengguna. Penambahan ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman pengguna secara keseluruhan dalam ekosistem Pi, menawarkan serangkaian fungsi dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas yang terus berkembang. Saat jaringan Pi mendekati pencapaian 13 juta blok, antisipasi meningkat di masyarakat. Mencapai nomor blok ini menandakan pencapaian signifikan dalam pengembangan platform blockchain dan menyoroti komitmen berkelanjutan jaringan Pi terhadap infrastruktur terdesentralisasi. Meningkatnya jumlah aplikasi Pi Open Source dan pencapaian 13 juta blok menunjukkan dedikasi jaringan Pi terhadap perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Pengguna dapat mengharapkan ekosistem yang semakin dinamis karena tim inti bekerja dengan tekun untuk memperluas dan menyempurnakan platform. Penggemar Pi Network didorong untuk terus mengikuti pembaharuan dan pengumuman lebih lanjut seiring berkembangnya platform. Core Team mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan dari komunitas dan menegaskan kembali komitmennya untuk membentuk Pi Network menjadi pemain terkemuka di bidang blockchain. Upaya tanpa henti dari Core Team Pi Network menggarisbawahi visi mereka agar Pi menjadi pelopor dalam dunia aplikasi terdesentralisasi. Penambahan aplikasi Pi Open Source baru tidak hanya memperluas utilitas platform, namun juga menawarkan pengguna serangkaian pilihan untuk mengeksplorasi dan terlibat dengan ekosistem Pi. Saat jaringan Pi mendekati tonggak penting, yaitu 13 juta blok, hal ini mencerminkan kematangan dan stabilitas platform. Pencapaian ini merupakan bukti efisiensi dan ketahanan arsitektur blockchain Pi.
Pengguna dan pemangku kepentingan dapat mengantisipasi kemajuan dan inovasi lebih lanjut. Seiring Pai terus berkembang menjadi pemain tangguh dalam landscape mata uang kripto, ekosistem yang berkembang dan pencapaian blok yang akan datang selaras dengan komitmen Pai Network terhadap transparansi dan keterlibatan masyarakat. Pengguna didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan umpan balik dan berkontribusi pada komunitas jaringan Pai yang berkembang. Perjalanan Pai Network tidak hanya mencerminkan pencapaian teknis, tetapi juga semangat kolaboratif komunitasnya. Kesuksesan platform ini terjalin erat berkat dukungan dan keterlibatan penggunanya. Dan tim inti tetap berdedikasi untuk membina lingkungan kolaboratif bagi komunitas Pai. Seiring dengan kemajuan Pai Network dalam pengembangannya, pengguna dapat menantikan lebih banyak pembaruan, fitur dan aplikasi yang akan semakin meningkatkan pengalaman Pai. Perjalanan menuju 100 aplikasi Pi open source dan seterusnya melambangkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi Pai Network dalam landscape blockchain yang berkembang pesat. Antusiasme komunitas tetap menjadi kekuatan pendorong di balik evolusi Pai, menjadikan setiap pencapaian sebagai kesuksesan bersama bagi seluruh ekosistem jaringan Pai.